Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa kembali dengan Guru Sunarsi. Kali ini kita akan mempelajari tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran yang kelima. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Dapat menemukan informasi penting tentang peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik dalam lingkup ASEAN untuk menanggulangi narkoba. Yang kedua, dapat menyajikan informasi tentang akibat pemakaian narkoba dan cara mencegah penggunaan narkoba. Yang ketiga, dapat memahami tentang brosur. Dan yang keempat, dapat membuat brosur bertema katakan tidak pada narkoba dengan baik dan menarik, membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya? Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, apa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Yang pertama, antara lain, 1. Indonesia bersama negara ASEAN lainnya membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matter. 2. Indonesia mengikuti Smart Program Regional Workshop. Yang ketiga, Indonesia bergabung dalam ASEAN Senior Meeting on Transnational Crime. Yang keempat, kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Yang kelima, menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Nah, kalian juga harus tahu apa dampak dari penggunaan narkoba. Dampak negatif dari penggunaan narkoba untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi diri sendiri, akan mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologi, menimbulkan rasa gelisah, tertekan, dan stres. Bagi keluarga, menyebabkan ketidakharmonisan, rasa tidak hormat, dan membuat malu keluarga. Bagi lingkungan masyarakat, meningkatnya kejahatan, angka kemiskinan, dan menimbulkan ketidaknyamanan. Bagi bangsa dan negara, merusak generasi penerus bangsa, dan pada akhirnya merusak kelangsungan hidup bangsa. Nah, anak-anak, kalian sebagai generasi penerus bangsa harus tahu apa yang harus kalian lakukan agar dapat menghindari narkoba. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk menghindari narkoba, 1. Perekat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti luhur. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Belajar dengan sungguh-sungguh, hindari tindakan yang tidak bermanfaat. Itu adalah hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk menghindari penggunaan narkoba. Nah, setelah kalian mengetahui apa dampak negatif dari narkoba, kemudian hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan narkoba, sekarang coba kalian menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, 1. Apa itu narkoba? 2. Mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Yang ketiga, apa dampak
penggunaan narkoba bagi pengguna? Yang keempat, apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Yang kelima, apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Yang keenam, apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan ketujuh, mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Delapan, apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Yang kesembilan, mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Dan pertanyaan yang sepuluh, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Itu adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ya, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, tugas kalian sekarang adalah untuk membuat brosur. Kalian sudah tahu apakah brosur itu? Brosur adalah reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen. Nah, ciri-ciri brosur itu yang pertama, ukurannya lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur dibagikan kepada umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi ataupun ajakan. Yang keempat, tulisan di brosur lebih banyak dan dilengkapi dengan gambar. Agar kalian dapat membuat brosur dengan baik dan menarik, kalian harus tahu cara-cara membuat brosur. Cara membuat brosur, yang pertama, kalian menentukan tema. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, mengatur tulisan agar mudah dibaca. Yang keempat, menyesuaikan ukuran gambar dan tulisan. Tugasmu sekarang adalah membuat sebuah brosur untuk mengkampanyekan katakan tidak untuk narkotika dan nanti akan disebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu. Buatlah terlebih dahulu kerangka gagasan dalam tablet berikut. Barulah tulis ke dalam brosur sesuai dengan kreasimu. Pertanyaan yang harus kamu jawab terlebih dahulu adalah, apa itu narkoba? Yang kedua, apa dampak penggunaannya? Yang ketiga, bagaimana cara pencegahannya? Dan yang keempat, kalimat ajakan yang nantinya akan kalian tulis di dalam brosurmu untuk mengajak khalayak umum untuk menghindari penggunaan narkoba. Nah, berikut Bu Guru berikan beberapa contoh brosur. Tapi kalian membuat brosurnya, silakan menggunakan ide kalian sendiri dan kreasi masing-masing. Ya, selamat bekerja anak-anak. Demikian pembelajaran yang Bu Guru sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.